أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Ala siratim mustaqim. Yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Laqad haqqal qawlu ala fahum la yu'minun. Sungguh, pasti berlaku perkataan, hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna naqihim aghlala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itulah mereka tertengadah. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw syainahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat,
dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Wasawa dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Innama فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfudz. Waqrib lahum masalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Idh arsalna ilaihimus naini fakazzabuhuma fa'azzazna yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.
Mereka, penduduk negeri, menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka." Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu." Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Qalu Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami." Kirtum bal antum kaumum musrifun. Mereka, utusan-utusan itu, berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas." Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursali. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun.
imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa ma li ala a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan. A'attakhidhu min dunihi alihatan iurid nirrahmanu bidurrillatuh ni'an syafa'atuhum syai'aw wa la yuqidhun. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya, aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia, laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan